Jam ini mungkin ukurannya 1 kilo ya. Assalamualaikum sahabat, di video kali ini saya membuat kentang ala KFC. Kita perlukan 1 kilo kentang. Setelah kita kupas, setelah kita cuci kentang bersih, lalu kita masukkan dalam air mendidih. Kira-kira 10 menit ya, sahabat, agar kentang bisa empuk nanti kalau digoreng. Setelah kita rebus, kita tiriskan. Kita buang airnya dan kita tiriskan. Ini panas-panas. Sekarang sudah kita tiriskan. Kita ambil tepung maizena kira-kira 3 sendok. Dan garamnya 1 sendok kurang. Kita aduk. Kita tabur. Kita taburkan di atas kentang yang panas. Kentang panas. Lalu kita goncang-goncang. Kita taburin lagi sedikit demi sedikit ya, Bunda. Agar kentang merata. Setelah begini hasilnya, lalu kita masukkan freezer,
kira-kira 30 menit. Setelah kita keluarkan, kita siapkan minyak, lalu kita masuk, kita goreng. Jangan dibalik-balik ya Bunda, sebelum agak menguning. Ini hasilnya begini, kentang yang sudah keluar dari freezer. Agak dingin, kita mulai menggoreng. Mulai kita angkat ya, ya sahabat, kalau sudah menguning sebetulnya terlalu kering kan. Sudah kita tiriskan dari minyaknya, sudah siap akan dihidangkan. Kering banget. Coba kita cicip ya Bunda. Ini saya siapkan saus Indofood dan ini saus tomat. Mantap, nyumi banget. Nih, kriuk banget, Bunda.